Assalamualaikum. Oke, berjumpa lagi. Di video kali ini saya akan menceritakan cara masuk ke mode performa MIUI, guys. Oke, di sini mode ini hanya bisa digunakan dengan handphone yang memakai OS MIUI atau sistem MIUI, guys. Oke, bagaimana caranya? Oke, di sini kita membutuhkan aplikasi pihak ketiga untuk masuk ke mode performa MIUI ini, guys. Oke, di sini kalian buka aplikasi Play Store, kemudian kalian ketikkan seperti biasa MIUI Downloader. MIUI Downloader, kalian install. Jika sudah, kalian buka aplikasinya. Dan di samping kanan sendiri ada yang namanya hidden feature. Nah, di hidden feature ini banyak sekali menu-menu yang tidak bisa kita temukan di settingan ini, guys, di settingan handphone biasa. Jadi kita bisa membuka settingan yang tersembunyi di MIUI melalui aplikasi ini, guys. Nah, di sini saya akan menunjukkan cara untuk masuk ke mode performa MIUI, guys. Oke, dari sini kalian scroll pelan-pelan dan sampai di sini ada yang namanya MIUI Performance Mode. Kalian klik. Nah, di sini akan muncul 22 pilihan, guys. Yaitu seimbang sama performa. Nah, ini kalian jika suka bermain game, kalian pilih yang performa, guys. Tapi ini agak menyedot baterai, guys, atau agak boros ke baterai. Jadi ini untuk pengguna game, ini sangat disarankan untuk menggunakan mode performa MIUI. Jika kalian hanya untuk memakai untuk sosmed seperti saya, halnya saya pilih yang seimbang saja, guys. Oke, mungkin cukup sekian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.